Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukhtaram al-Mukarram Rabbi Arwahana al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far al-Saggab mata'an Allah bituli hayatih, para habaib, al-Habib Jadid, al-Duyuf, para tamu Allah subhanahu wa ta'ala dan hadirin umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat besar kepada kita sehingga pada malam hari ini kita hadir membaca burdah sekaligus kita mendengarkan nasihat daripada kalam al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi yang mana menjelaskan tentang kemuliaan majelis ilmu, kemuliaan seorang guru, kemuliaan para alim ulama. Di dalam Al-Quran jelas, innama yahsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluk Allah adalah ulama. Ya, kalau al-ulamanya pakai u, al-ulama'u, berarti yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ulama. Atau sebaliknya juga dalam satu riwayat tafsir mengatakan innama yahsyallah min ibadihil ulama'a. Kenapa? Yang maf'ul bihnya adalah ulama. Allah subhanahu wa ta'ala segen kepada ulama. Itu tadi. Kalau tadi yang pertama, bahwasanya kalau sholat, kita mengenalkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi, kalau majelis ta'lim, Allah yang pengen kenal kepada kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada ulama. Karena ada guru. Karena ada pimpinan. Karena ada apalagi ulamanya, gurunya, zuriyah darah daging baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita berada sekarang di zaman yang luar biasa fitnah. Banyak orang dijauhkan untuk supaya luntur cintanya. Orang yang sering hadir majelis taklim, insya Allah dijaga, dibentengin sama Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal demikian. Tetapi kesian ketika mereka tidak bisa tahu, yang hanya mendengar berita, yang hanya mendengar daripada media sosial, sehingga terbesit di dalam hatinya benci kepada ulamanya Allah, apalagi benci kepada yaitu zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh. Karena kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah adalah kecintaan. Cinta. Baliknya cinta adalah benci. Hati-hati nih. Ketika engkau cinta, maka itu adalah nikmat. Tapi ketika engkau benci adalah nikmah. Na'udzubillah. Makanya ada seorang badui datang kepada Nabi nanya kapan kiamat ya Rasul. Kata Rasul, "Ma adatalah, apa yang kau siapkan kiamat?" Tanya kiamat, "Ente udah banyak apa? Banyak sholat, banyak puasa, amal ente udah banyak?" "Tidak ada ya Nabi, saya cuman punya satu, namanya cinta, cinta Allah dan cinta engkau." Dijawab oleh Nabi, "Engkau bersama orang yang engkau cintai." Shallu ala Muhammad. Makanya guru kita Habib Hasan mengajarkan kepada kita cinta kepada ulama. Betul tidak? Betul tidak? Salawat-salawatnya itu menggugah hati kita untuk cinta dengan ulama. Hadir majelis taklim, mencintai ulama. Supaya apa? Supaya kita dipandang oleh Allah. Kalau kita tidak punya guru, susah kita akan memandang Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu mazhab mengatakan laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau enggak karena murabbi, guru, enggak nyampe ini. Enggak dikenal ini. Enggak bakal dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak salahnya kita. Betul? Karena jauh kita dari ajaran baginda Nabi Muhammad. Makanya pentingnya orang hadir di majelis ilmu, pentingnya kita punya guru. Tapi yang terpenting lagi, jaga hati-hati kita. Cinta boleh, betul? Harus, wajib. Tapi hati-hati. Jangan sampai terbesit di dalam hati kita, yaitu su'zan kepada ulama. Dengan apapun yang kau lihat dipandang matamu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waslim li ahlillahi fi kulli mushkili
fa inna ladaihi ladaihi wadihun bi adillati. Kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama pasti punya dalil. Pasti punya cara. Betul enggak? Caranya beda-beda ulama. Enggak bisa disamain. Bagaimana caranya Habib Abdullah Al-Haddad, ya, Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyampaikan satu orang menjadi wali Allah cuma dengan kedipan mata. Dilihat aja jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Beda cara. Ada juga para wali-walinya Allah Subhanahu menjadikan muridnya disiram dulu pakai air kobokan, disiram dulu pakai air panas, disuruh terjun dulu. Macam-macam cara. Tapi yang dipentingin di situ apa? Husnuzan. Tidak boleh kita suuzan, apalagi di akhir zaman seperti ini yang terlihat, oh kok begini, oh kok begitu, hati-hati. Janganlah Anda masuk kepada itu. Tapi harus ditimbulkan husnuzan. Kenapa? Habib Hasan selalu ucapkan kita, ayo kita harus husnuzan. Jangan suuzan, harus husnuzan. Supaya apa? Supaya kita terbentengi dari penyakit-penyakit hati di akhir zaman. Sebab banyak, oh ada orang, lihat sini, dia cinta ya sama ulama. Akhirnya ngelihat hal yang tidak baik, berubah cintanya jadi benci. Na'udzubillah min. Hati-hati nih. Apabila ulamanya tahu dan dia membenci pada ulama tersebut atau ulamanya sudah menaik doa, insyaallah na'udzubillah min dalik, orang itu bisa hancur. Makanya kita alhamdulillah duduk di majelis ilmu, di majelis Nurul Mustofa, di majelis malam Rebo, di majelis malam-malam daripada Nurul Mustofa setiap malam, ini nikmat besar. Kalau satu persatu kita amalkan, ini kenikmatan yang luar biasa. Ya, makanya jangan cuma di antum saja, ajak teman-temannya yang belum kenal cinta daripada majelis Nurul Mustofa. Kira-kira siap apa tidak? Siap apa tidak? Syiarkanlah daripada majelis-majelis Nurul Mustofa atau majelis-majelis habaib di mana saja berada. Datang, ajak, kenalkan family kita, saudara kita, teman kita yang belum kenal kepada para ulama, khususnya kepada habaib. Cinta, karena cinta itu nikmat. Betul-betul. Saya tanya, nikmat apa kagak? Duduk di sini baca salawat, enak apa tidak? Baca burda, enak apa kagak? Nikmatnya baca salawat itu di hati. Apalagi kalau kita baca salawat, salawatnya saya disadat. Enak apa kagak? Luar biasa. Allahumma salli ala sayyidi sadat. Hadrahnya. Wal muradat wal iradat. Mana suaranya? Wal inat habibika Muhammad akram wa nurikal a'zam wa ala alihi wa sahbihi. Suaranya dibaca, gampang gak diingat. Ini kelebihannya adalah salawat ini langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada guru kita dan kita langsung menerima ijazahnya. Alhamdulillah. Kita kenal salawatnya Habib Soleh Tanggul, betul? Kita sering baca salawatnya Habib Soleh Tanggul. Tapi dari kita ke Habib Soleh Tanggul jauh. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Antum-antum ini nikmat besar. Ya, di zaman ini langsung mendapatkan salawat dari guru kita yang mana langsung diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yakin ini salawat akan terus kepada anak cucu-cucu kita, terus
akan menjadikan salawat yang luar biasa. Makanya siapa yang baca salawat ini 11 kali kata Habib Hasan, setiap sholat atau sehari 11 kali atau kapan saja perbanyak salawat, Allahumma shalli ala Muhammad, apa yang dia niatkan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini kalau mimpin daripada pemberangkatan umroh, manasik-manasik umroh, saya bawakan ini dan saya kasih tahu kepada jamaah-jamaah saya, ini baca nih salawat. Nanti ente bisa mimpi Rasulullah SAW. Apalagi yang di sono. Dipraktekkan di sana. Ada beberapa orang yang japri, alhamdulillah dia bermimpi Rasulullah SAW. Jadinya salawat ini betul-betul luar biasa. Makanya antum-antum ini nikmat luar biasa. Jangan sampai kita jauh dari rel baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doain guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Saghab, Majelis Nurul Mustafa dipanjangkan umurnya, diberikan kekuatan dalam dakwah beliau dan dihancurkan musuh-musuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan guru-guru kita para habaib dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menyakiti daripada habaib-habaib hatinya disakiti, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan daripada rel baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.